Dalam menggapai cita-cita, tak selamanya harus diukur dari ekonomi. Siapa saja dapat meraih cita-cita asal bersungguh-sungguh. Seperti video yang viral di media sosial, di mana anak seorang sopir angkot berhasil lulus menjadi anggota Kepolisian Republik Indonesia. Momentum haru saat penyerahan bunga yang dibawa sang bapak dan sujudnya si anak. Sang bapak tak henti agar menyuruh anaknya untuk bangkit. Sementara si anak terus memeluk kaki sang bapak. Di depan petinggi Polda Jawa Barat, si bapak tak henti mengucap syukur atas kelulusan anaknya. Ia pun turut mengucapkan terima kasih kepada Polri, di mana anak sopir angkot kini mengabdi sebagai Polri. Momentum tersebut diunggah akun Instagram @fakta.indo. Dalam unggahan tersebut, pengunggah membuat caption momen haru saat seorang ayah yang berprofesi sebagai sopir angkot, Elang Cicadas, bangga karena sang anak lulus Diktukba Polri Gelombang 1 tahun 2022 SPN Polda Jabar. Postingan tersebut pun menuai puluhan ragam komentar positif dari warganet.